Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruhu wa astaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amay yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa akharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengawasan Riyadhus Shalihin ing dalem menika nggih. Kados sinau hadis niku adabipun, adabnya itu sebenarnya ketika kita belajar hadis, kita niat untuk mengamalkan. Nah, ada di karena yang kita pelajari itu pangandikane utawi perbuatane utawi sikapipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipahami, dimudeni, terus dilakoni. Baik, kita sekarang sampai hadis 1839 atau 1830. Terus nih. Wa anbuli Bayna man Nabi ya Allah sayang anda baik anna Rasulullah anna Rasulullah ini baik 31 berarti 1840 wa anhu dan darinya juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu ini dunia kepada Abu Hurairah ya dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ngendika yusalluna lakum mereka sholat untuk kalian mereka para pembesar para pemimpin itu sholat mengimami kalian fa in asabu falakum maka jika mereka benar dalam mengimami sholat falakum maka untuk kalian kebaikannya itu untuk kalian wa'in akhto'u dan jika mereka salah yang imam sholat itu salah falakum maka untuk kalian kebaikannya untuk kalian wa'alayhim dan keburukannya untuk mereka mereka para pemimpin itu ini kan baliknya kan di sebelumnya kan iwa wusidal amru ila gayri ahlihi fantadiri sa'ah itu siapa? Kemarin ya yang semalam Senin yang kemarin kalau amanah itu urusan itu sudah diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah hari kiamat anta diri saat itu kan dirusak itu gawiannya itu keahliannya kok dipasrai itu gawian itu nanti jadinya rusak. Nah ini dikatakan di ayat di hadis ini para pemimpin itu yang tadi diserahi urusan yang bukan bagian yang tadi itu mengimami sholat kalau mereka mengimami sholat kalau sholatnya bagus maka baiknya sholat itu untuk makmum jadi makmumnya lebih kebaikan makmumnya lebih kebaikan sholatnya baik tetapi kalau sholatnya itu buruk awal mengedan keliru sholatnya itu maka makmumnya tetap mendapatkan kebaikan imam baik imam salahnya ditanggung imam menurut susah dari imam lagi tengah iya susahnya di situ makanya kalau jadinya tentu makmum tak diatur lagi imam itu makmur betul loh ampun ngeyel karena imam itu tanggung jawab atur softnya dirapatkan ya softnya dirapatkan deh ini kok sing bagian gitu ini kok kira-kira nggak pasti nggak boleh sakit bagian lain mereka misalnya gitu berdarah gitu makmur soalnya nanti kalau sholatnya buruk imamnya nanggung keburukannya makmumnya orang ya gitu loh makmumnya tidak, makmumnya itu buat kebaikan saja makanya berada jadi imam itu di situ satu ya
Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa akan ada imam atau pemimpin yang tadi memang bukan ahlinya, bukan keahliannya dia memimpin, tidak bisa memimpin jalan, tapi jadi pemimpin. Itu. Nah, kalau keadaan yang seperti itu terjadi, maka pantali sama kata Nabi itu bulan hari kiamat kan jadi rusak. Gambarannya ini ada tukang emas. Gambaran selesai ya, gambaran tukang roh. Tukang emas bermasalah, ada masalah. Tukang emas, ada tukang kayu, barang kayu, ukir-ukiran. Nah, kalau kayu ukir-ukiran itu diserahkan pada tukang emas. Tukang emas itu kalau membersihkan emas itu lagi dipanasi lagi. Emas itu kalau oh, dibersihkan dari karatnya itu disemprot apa? Disemprot api. Nanti karatnya hilang, emasnya kuat, emas itu kuat dengan api ya. Jadi dipanasi yang tadi itu emasnya itu lelek sampai suhu tertentu itu lelek, tapi kalau sekedar untuk menggobroke apa karatnya itu dipanasi itu kan karatnya gobrok, emasnya tetap utuh. Jadi emas yang bagus itu dia tidak akan runtuh, tidak akan terbakar oleh api, api-api biasa itu. Nah, kalau tukang tadi apa perikuran tadi, bagian kayu tadi harusnya diserahkan pada tukang kayu, serahkan tukang emas. Jadi mulai harus mau beli teh itu kayunya habis, mau ambil perannya kok lebih dulu ya. Ini cuma masalah kerjaan saja, ini bukan pekerjaannya. Wong pak tani kon ngurusi apa misalnya kedokteran orang penting, kayak gini pak dokter kan ngurusi tani ya iso kok bela ya gitu loh. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, yang terjadi kadang-kadang nih kalau wong iki ora iso ning rumangsa iso lah niku masalahnya. Angel ya menurutmu. Nek wong ora iso ning rumangsa ora iso niku jek gampang. Kayak cara Kiai Gojali, Kiai Gojali. Sinten Ustaz apa? Imam Gojali. Kiai Gojali kalau ngomong ini. Imam Gojali itu dia ngambil kutipan dari Sinten Maulali untuk di Ihya Ulumuddin di kitabnya itu. Manusia itu kan ada empat macam. Satu, rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Apa itu? Orang yang paham, orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Wong punya ilmu, dia tahu bahwa dirinya berilmu. Ini kalau kata apa? Wawudari tadi, ini adalah ulama, maka fakta biru, ikutilah dia. Ulama, dia tahu bahwa dirinya berilmu, bukan berilmu benar. Udeng Quran, udeng hadis, dia ngerti lah, dia berilmu, maka dia mengajarkan ilmunya, ngejari orang supaya jadi taat kepada Allah. Gitu, maka fakta biru, ikuti dia. Satu, jenis pertama ya, wajudan yadri, wajudri, antaru, yadri. Jenis yang kedua, rojulun yadri wala yadri anahu yadri. Orang dia itu punya ilmu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Orang-orang ngerti gitu loh. Orang berilmu saja loh, mudil Quran udah hadis ini dia rumongso mimpil gitu. Orang berilmu, padahal berilmu itu ya. Itu loh ya. Saya anak-anak lulusan pondok, pesantren gitu kan, itu sinau suwe lo ya, suwe sih nawarin pesantren metu, bahannya aku dulu aku harus mulang perawani, lo mungkin dulu ilmu, kamu punya ilmu kamu, disadarkan. Maka kata Imam Ghazali tadi, orang seperti ini namanya naik, orang tidur, wong turu itu sini, guga itu, bangun kan, hey, pak, bangun pak, jadi ada dulu ilmu, mereka jangan pulang itu, gitu loh, disadarkan bahwa dia berilmu. Rajulun yadri tapi wala yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya berilmu. Yang kedua ya. Yang ketiga, rajulun la yadri. Orang tidak berilmu. Tapi wala yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dirinya tidak berilmu. Orang tidak punya ilmu tapi dia sadar. Gitu loh. Aku ki wong bodoh, orang mudeng. Makanya dia itu namanya mustarsyid, kata Imam Ghazali, orang yang minta petunjuk. Maka fa'arsyidhu, bertunjukilah dia
orang muda, neng muda, neng daerah muda, tapi nih belum ngaji. Nah, ini gue loh, belum ngaji, belum sinau bener kok, bener bener. Aku raiso kok, aku tak sinau bener iso. Itu loh ya. Ini orang masih masih baik ini, dia sadar diri. Aku orang muda kok, sing anu, sing aku tak ngaji yang tua, aku ulangan, ulangan gitu loh ya. Lah yang jadi masalah itu yang nomor empat. Rojulun layadri wa layadri anahu layadri wong orang mudeng ning orang ngerti nek ora mudeng. Nah itu. Ini kalau kata Imam Ghazali tadi, ini orang sesat ini, tidak bisa dikandani. Tidak dikandani nek nyun sewu dilene, aku iso. Lho, ora ngono iki lho. Ora sing saya karo malah kowe iki kamu sing bener. Lha iki lho tenan. Layadri walayatri anahu layatri gitu ya, balik saya tadi. Jadi kalau kaitannya dengan masalah imam tadi, makanya kalau ada yang imami ya, kita jadi makmum itu kalau disuruh imamnya manut, diatur manut, ojo ngeyel karena imamnya bertanggung jawab. Nanti kalau ada susah, ada buruk, sing disalahne sing dimak burukannya imam, makmumnya boten gitu, makmumnya benar, bangsa benar makmum itu. Nah, karena bangsa benar manut, dan dia itu manut, gitu ya. Nah, berikutnya 32.1841 wa'anhu dan dari dia, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Ini ada ayat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya itu surat Al-Imran ya. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat dikeluarkan, linnasi untuk manusia. Qala Abu Hurairah berkata, khairun nasi linnas, sebaik-baik orang untuk orang lain. Khairun nasi linnas, baik-baik orang untuk orang lain adalah yaktu nabihi fissalasili. Yaktu nabihi, mereka datang dengan mereka. Mereka orang ini, orang-orang ini datang dengan mereka, orang-orang yang lain. Fissalasil, dalam rantai. Salasil itu rantai besi. Fi aknakihim, pada leher-leher mereka. Lehernya dirantai besi gitu. Terus hatta yadkhulu fil islami, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Masuk Islam. Saya baca berikutnya sekalian ya, ini hadisnya hampir sama sekalian kita baca. Hadis yang ke-23, 1842. Wa anhu, dan dari dia juga, dari Abu Hurairah, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau Nabi, wa ajiballahu azza wa jalla, ajibah bukan pakai bawe, ajiballahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla kagum, takjub, kagum, ya, takjub. Azza itu maha gagah, jalla itu maha mulia. Allah yang maha gagah dan maha mulia, azza wa jalla. Takjub kepada siapa? Min kaumin, terhadap suatu kaum yang yadkhuluna jannata fissalasil, masuk jannah itu dengan dirantai. Dirantai ngebawa swarga. Ya. Rawahuma Al-Bukhari, dua-dua yang diberikan oleh Al-Bukhari. Maknanya adalah yuksaruna wa yuqayyaduna. Yuksaruna, mereka ditawan, jadikan tawanan. Wa yuqayyaduna, dan mereka diikat. Kala ini summa yuslimuna, kemudian mereka masuk Islam atau diislamkan, datangnya lebih Islam. Fayadkhuluna jannata, lalu mereka masuk ke jannah, masuk ke surga. Ya, jadi ada orang-orang yang gelemen lebih swarga, ini dirantai sih, dirantai, ditaleni, cemplung swarga. Dia ini orangnya, dia kafir, orang kafir, perang dengan orang beriman, kalah, kan gitu, kalah loh, ditawan,
ditawan, kalau zaman dulu tawanan itu dirantai, biar nggak lari kan, ada yang rantai gitu, di apa lehernya sini atau di tangannya gitu, dicekal dirantai terus digiring masukkan ke tempat penahanan dulu, dan itu kan. Nah, orang Islam itu zaman dulu, zaman Nabi itu, nggak sih ngomong yang kecil, gitu loh. Nggak ada khusus tempat penahanan itu nggak ada, adanya kecil, maka mereka ditahan di kecil. Di dalam kecil talai di situ. Nah, kemudian mereka melihat keadaan orang beriman, bendino, sabar yang kecil, salat, omongannya kok api. Gitu. Mereka lihat kelakuan orang-orang beriman itu. Terus tertarik, tertarik mau Islam. Oh gitu loh. Bebas dari tawannya. Begitu dia masuk Islam tidak dilawan lagi. Beda dong. Masuk Islam kok. Kan gitu balik. Lah kemudian dia masuk Islam gara-gara itu masuk jannah akhirnya. Tuh nih. Jadi ada orang sing gelem mlebu swarga niku nek di dadi ketawaran sing dilantik dipaksa mlebu swarga. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tidak persis sama dengan itu, tidak persis sama. Ada juga orang-orang yang gelem nglakoni agama dipaksa. Gambarannya adalah kasih lek anak-anak ya, orang cilik banget untuk gede dan balik gitu. Paksa orang baik, ayo lagi salam gitu. Pakil salam, bukan, paksa orang baik, boleh salam baik. Paksa, diajari salam oleh bapaknya. Akhirnya dia mau salam. Karena dia mau salam, akhirnya dia nanti jadi orang yang beriman yang baik. Terus lepas warga. Ini gue lho gitu. Nah, kita sebagai orang-orang beriman harusnya tidak begitu. Ngaji itu kan dipaksa sih. Itu lho ya, sukarela mau. Jadi unggahan itu orang sakit, oh iya masih orang ngaji lah jewel ya, tapi itu kan gak usah tau ya, mau segede lah ya jangan, gak patuh gitu lah ya saya mau saya rapatuh, saya dikut saya rapatuh gitu jadi ngaji, aku lagi bisa kok ini, anu, pekewo nah, gak ada aku untuk ngaji, gak bayi aku pekewo awal-awal pekewo, betul-betul ini mungkin pekewo diwani gitu lillahi ta'ala ngaji ini, awalnya kepeksa orang apa, ini biasanya lillahi ta'ala gitu ya, jadi berusaha seperti itu. Jadi jangan tadi kepaksa aku naik orang-orang terus ini harus dipaksa begini, jangan seperti orang-orang ini masuk Islamnya itu gara-gara dirantai untuk dimasukkan ke dalam Islam. Lah yang boleh begitu itu malah kita sendiri, kita memaksa diri kita untuk mau beriman, mau menjalankan Islam ini, gitu loh, oke? Dipaksa, kadang-kadang memang malas loh, malas aras-arasan. Nah, sebelum itu saya aras-arasan, ini aku mungkin di dua alasan biasanya. Menungso itu pinter loh, juga alasannya pinter gitu. Alasannya apa loh? Jadi itu orang itu loh, kan malam penentu ini, nggak mau naik tamu. Ada tamu ni mulai kan ni, tamu ni mahrib pun mulai, kena tamu alasan macam ni guys. Terus jadinya, kok ni ini ada korang apa? Ada mana? Lantik yang gembol, macam mana tahu lebih jalan? Lantik yang gembol terus mulai, setahu yang lalu kan tak ada siapa pakai itu. Ada yang di dalam motor, kita gembol. Kalau motor ambil, lampu jalan pengen ni ngapai, ada yang kena gembol sih. Nah, itu alasan. Itu mungkin diajari sama setan. Diajari sama setan. Mulai dulu, mulai gulai kilangnya nih. Wah, untuk pulau. Lah kan berapa pun kalau ngaji kan kurang gulai. Ngaji ini rumah tembak lah. Ya udah kan tak enak aku nih mau. Nah itu, ngorek. Aku sikil aku sendiri aku ini kocok loro di biye. Nah gitu, asalnya ada manusia lah ya. Manusia ini ya tahu. Makanya jangan berpikir untuk nakal-nakal gitu. Nek misal alasan-alasan kok mau ngurusan. Aku ndak ingin alasan-alasan iki, aku mbok dianu dipaksa ben gelem ngaji. Ngono lho. Omong kali kancane, bapak rumah apa nih ibu rumah lho. Aku ora lepas. Wis iki wis akhir bulan iki. Iki ta bulan. Assalamualaikum. Nah, kalau mau jadi akhir bulan terus apa? Jadi wah, aku ngeri rumus, paling menunggu di rumus, tak tapi sebagai orang ngaji, arah-arah justru tak ngaji, jadi ngaji ya, ngomong-ngomong lagi
ngaji. Ya ngaji gitu. Gitu. Jadi balasnya memaksa diri boleh kalau gitu dipaksa. Masih lebih baik kita terpaksa masuk jannah daripada sukarela masuk neraka gitu. Lebih lebih dipaksa keluar kok. Apa boleh cara pilih keluar kok? Lebih lebih ya boleh dipaksa keluar kok kan gak kan? Cara yang dipaksa tadi teman-temannya dilibatkan. Aku tuh ngomong ya, aku lagi malas-malas sama yang parah nih dipaksa yang perlu. Nah, gitu loh ya, jadi kalau mangkat gitu. Jadi kadang-kadang memang keadaannya seperti itu. Kalau nanti ngalami gini, ngalami ya mbak. Saya itu pernah bareng-bareng sama apa beberapa orang. Kita datang mau bawa ada komis, macam-macam itu. Ada komis, ada baju takwa, macam-macam itu. Ada orang-orang dilarang di penjara. Orang-orang penjara ini karena ada yang tokoh ulama masuk penjara, terus ngurang ngaji. Terus nggak penjuru jalur komis, nah ulamanya bingung, aduh kamu yunaifan itu pada usaha penjuru komis apa? Suka seperti Pak Ustadz itu saya pengen pakai komis begitu. Akhirnya hubungan pada teman-teman siapa yang punya komis yang masih layak pakai, ya tidak baru dan apa harus koneksi masih bagus, tolong dibawakan. Akhirnya kita bawa dari Solo sampai Jakarta itu, bawa komis itu, dan adalah kita naik mobil. Numpak mobil, mobil mogok di dalam rusak. Waduh, ini yang bawa barang kuenya kayak butuh tekan Jakarta, tekan Jakarta ya, ini yang aman atau yang pake. Akhirnya sudah, waduh kita memberitahu sama Jakarta, ini kita berhenti di sini nih, tidak bisa berangkat karena mobilnya rusak. Nah karena kamu naik, diberi jawab, diberitahu sama orang sana. Naik bis kan bisa itu. Ngobis tempat bis lah yang enggak meduk naik kono waktu itu sampai Cirebon lah dalam sampai Cirebon, saya tempat bis wae kok meduk rono, tempat ini gitu karena apa, harus ganti-ganti kan ya, sampai ke tempat itu waktu itu kita jawab misalnya weh, kita pulang saja balik ke Solo aja lah om, ini tempat bis juga gawannya akeh, barangnya banyak banget berapa karung gitu kan ya lho itu terus akhirnya dinasihati sama orang yang Jakarta sana iki-iki sing abot barangnya apa artinya ya gitu sing abot ini barangnya apa artinya saya kaget oh iya ini sing abot artinya jadi bukan barang barangnya si abot si siap si abot si abot artinya ya abotnya abot nih kan nggak bisa weh nih dan itu nggak ya weh kalau diangkat terus kan buat apa nih nanti turun baru diangkat lagi akhirnya kita berangkat terus gini nih ini yang bagian kita di sini adalah harus juga yang barangnya mobilnya yang lain berangkat ke Jakarta ya bis saja habis naik bis ini nanti kita turun di sini sudah sampai karena alhamdulillah jadi kadang-kadang gitu kadang-kadang bagian ini rasa kira wabot ini hati ini ngabot nah hati ini ngabot itu enteng ngomong-ngomong jadi abot soalnya ini hati ini enteng itu abot itu yang ngomong jadi enteng loh itu loh masalahnya itu misalnya dapat kemesin aduh, kalau ngomong ini dulu nah, hati ini enteng itu tekan mejit kan tekan mejit Nabi, zaman Nabi itu enten sahabat yang omahnya paling ada suing mejit jadi Bani Salimah, itu sahabatnya satu suku, satu kabilah omahnya paling jauh dari mejit Madinah, mejit Nabawi suatu ketika, mereka itu kalau berapa bisik ya, karena ada dewe makanya bisik dewe datang sampai situ awal-awal. Terus setiap makanan sehari kan 5 kali lah untuk selama masjid itu jauh tapi tetap jalan datang terus. Terus akhirnya mereka itu memutuskan untuk pindah ke dekat masjid karena tahu nanti dekat masjid itu dijual tapi mau di kosong mau dipakai gitu. Terus mereka mau pindah di situ. Nabi dengar, Nabi mirang. Nabi mendengar Nabi, ya Bani Salimah atau Bani Salimah, baik Bani Salimah. Maka laku tetap asaruku tidak sering juga ada ya di sini. Maka laku tetaplah di tempat kalian tetap asaruku akan dicatat asar kalian langkah-langkah kalian itu akan dicatat. Pas aku udah itu tetap naik mobil yang aku harus bayar gambar muatnya itu tapi nggak bilang itu pas itu udah ada tadi akhirnya nggak jadi tidak tetap pilih paling jauh karena dikatakan Nabi asaruku
makanakum tuktab asaruku itu tadi. Jauh apa? Dilakon dengan ganjaran yang akeh. Boleh boleh boleh. Nek ati nempel ke ning wong. Jarak omahku kamu jadi sekilo. Wah, alhamdulillah. Kayak ganjaran itu loh. Alhamdulillah ya. Laku gitu kan gitu kan. Jauh apa apa. Nek kosong asik, kosong asole itu. Kosong balik, kosong balik. Wong ora ngatur saka masjid, mung panggale masjid. Panggale masjid. Nah, niku lho. Adu arep karo masjid iku adu arep. Atau GJZ atau adu bokong lah. Untuk sidik gitu kan ya. Itu omene nek butuhan nang mburi rumah, nek butuhan itu asal kok masjid iso. Ning ora tekan masjid kenapa? Hatinya ya berat. Oh, gitu ya. Amalan juga gitu sama. Haji, amal soleh, urban, haji, poso, apa itu? Kalau haji yang ringan, ya seolah tidak bisa. Seabotak-botak, enak. Oke, itu paling sini ya. Jadi, daripada kita itu suka rela masuk neraka, mendingan terpaksa tapi masuk ke dalam jannah. Nah, gitu ya. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang awal-awal di jannah haji, enggak ya? Tidak apa-apa, kalau awal-awal jannah haji, mungkin alas-alasan cipegah, kita anu kita bujuk bukan jangan ngaji gue mulai kacang jahe itu ya pemangkatnya mulia nek mangkatnya mulia sudah ngaji mulia lah yang mulia mulai bareng ngaji mulai kita jajak awalnya gitu suwe-suwe kan ya orang terus penerus tau ya saya yang sadar ya wes gitu jadi itu sebagai apa penarik aja orang menarik orang yang bujuk tidak apa-apa boleh jadi nek biasanya cak cilik-cilik kok cak cilik-cilik nek cara perawe karo jaburan ngono to ya jaburan nek cak cilik-cilik usane 40 taun sing jalan jaburan kuwi harus lucu masa cilik-cilik jaburan kok sing ngono enggak ya harusnya kan tidak baik sebelum lanjut ada pertanyaan barangkali kalau ada monggo saya sudah bicara setengah jam sekitar monggo monggo imam pakai ini betul. Ada imam bacanya sah. Ketika kita para musolat itu satu makmum ada imam bacanya setelah ketika saya surat sabiki yang dibaca. Terus pas selesai keluar masjid itu satu makmum. Pak, ini imamnya jodoh-jodoh. Nah, ini bagaimana sikapnya Pak? Iya. Yang kedua, apakah boleh besar kiraan mana ini? Iya. Boleh. Alhamdulillah. Ada tentang doa dari Rasulullah SAW, doa singkat tapi berpala dasar. Minta dibaikan agamanya karena agama itu kokoh dunianya, akhiratnya timbulnya menerbaikan dan kemahannya sebagai umat istirahat untuk dari semua kebutuhan yang terakhir tidak dipertanyakan umat hidup baru sudah mati tahun selesai tinggal mengajak orang nanti isyak pada Tuhan yang mau patuhkan sayangkan kematian Tuhan berbentuk kematian Tuhan berbentuk kematian Tuhan berbentuk itu juga tidak Ustaz yang pertama tentang makmum tetanya tadi wah suwi men lo habis orang kumpul itu lagi. Jadi ya begini, mungkin perlu disampaikan kepada makmum bahwa ya kulhu ya dibaca tapi sahbihis ya diwoco, kadang-kadang diwoco gitu loh ya. Orang kok kulhu terus ya gitu. Jadi corok nopo surat-surat yang juz aman itu kan gitu. Dan saya mau berdobo, tutup banget ya karena orang ini anak yang masau, tutup banget. Ini enak sih gede banget yang saya ingin atau ingin kebetulan ayat kau kan gendan gitu ya jadi ya di variasi kadang-kadang ya panjang kadang-kadang ya pendek
Kalau secara umum dalam kita mengikuti hadis, biasanya kalau berulang-ulang itu yang surat-surat kisah mufassal, misalnya surat-surat pendek itu dibaca waktu maghrib, gitu loh ya. Waktu maghrib itu kan surat-surat pendek. Walaupun begitu, Rasul pernah juga panjang waktu maghrib, pernah sekali waktu, gitu loh ya. Biasanya pendek, tapi kadang-kadang panjang. Yang kayak tadi sabili sampai yang lain lagi juga pernah dibaca waktu maghrib. Terus yang agak panjang, sholat isya agak panjang. Sing paling suwi subuh. Itu hadis saya menyebutkan Nabi itu kalau sholat subuh imami itu antara 60 sampai 100 ayat. Anggaplah itu dua rakaat, berarti 30 sampai sekat rakaat itu lebih yang Fatihah. Kalau 30 sampai sekat. Misalnya boleh sing pendek-pendek ya udah kan misalnya surat Al-Maidah Tasawuf itu kan 40 ayat nih. Itu kan juga enggak per ayatnya itu namanya. Per ayatnya keras dua kan. Nah, petang puluh ayat, saya kata ayat apa orang ya, dua puluh renang, nanti juga ya. Tapi ini kan 50 ayat, misalnya segitu. Jadi kalau dua rakaat itu kurang lebih 60 sampai 100, ya berarti per rakaatnya kan kurang lebih 30 sampai 50. Ini kan ya. Bener-bener itu kalau subuh isya lebih pendek dari subuh, makanya lebih pendek lagi itu kalau sholat-sholat jahriyah yang dikeraskan. Kalau sholat-sholat yang syiriyah yang tidak dikeraskan, sholat duhur, sholat asar, kalau ada yang di hadis disebutkan kaidahnya begini, dua rakaat awal sholat duhur itu panjang, dua rakaat yang akhir, rakaat tiga dan keempat itu separuhnya dari dua rakaat yang awal. Itu loh ya. Sebutannya seberapa panjangnya nanti di waktu lain kita bicara. Tapi yang jelas itu lebih panjang dua rakaat yang awal, dua rakaat yang kedua dari sholat duhur, rakaat tiga dan empat itu lebih pendek, kira-kira separuh nih. Dua rakaat awal sholat asar itu sama dengan dua rakaat akhir sholat duhur. Tinggi ya. Dua rakaat awal sholat duhur, rakaat pertama, rakaat kedua itu dibandingkan dengan rakaat tiga dan empat itu dua kalinya. Rakaat pertama dan kedua itu dua kalinya panjangnya rakaat ketiga dan keempat sholat duhur. Rakaat pertama dan kedua sholat asar itu panjangnya sama dengan rakaat ketiga dan keempat sholat duhur, gitu loh. Bisa diikuti nih. Nah, banyak tulisannya soal di sini. Terus dua rakaat akhir sholat asar, rakaat tiga dan empat itu separuhnya lagi. Nah, gitu. Jadi cara-caranya ya, nek misalnya mawon, boleh gampang ya. Misalnya saben sak rakaat sholat duhur di rakaat pertama itu dia sholatnya itu 2 menit. Misalnya ada misalnya saya ya, 2 menit rakaat pertama, rakaat kedua juga 2 menit, maka rakaat ketiga itu 1 menit, rakaat keempat 1 menit. Nah, gitu. Nanti asar berarti rakaat pertama 1 menit, rakaat kedua 1 menit, rakaat ketiganya setengah menit, rakaat keempat setengah menit. Nah, gitu loh ya. Itu cepat gitu. Cuma banget itu, gitu loh ya. Itu kan gambaran gitu. Nek rakaat pertama nih salat duhur itu 10 menit. Dan ini yang cepat dan yang tua kan ya, gitu ya, nanti gitulah kurang lebih. Pulau sepuluh, sing ini lima lima, sing ini lima lima, sing ini dua setengah, dua setengah, kurang lebih begitu. Ini cerah habis. Ya. Gitu nih, Pak Sebandi. Ya, dan nek di lo ini benda mau mau, tuh mau mak, gue ini tidak sok tuh, benda mau. Ya, dengan nek imam kok mesti lo tuh, lah pulau itu senang sih tuh. Nah, biasanya gitu ya. Tapi mana kadang-kadang panjang, tapi tidak terlalu panjang. Yang kedua masalah tadi itu kan wajah alil ayata ziyadatan lana minkul khairin wajah alil mauta rohatan lana minkul syahir dulu ya kan nasihman itu ya Allah jadikanlah usia saya itu wajah alil ayata gitu ya kehidupan saya itu sebagai tambahan kebaikan maksudnya ya Allah nek kulo kesih diparingi gesang kesih sakit gesang niku penjenayat dan kan gesang kulo itu nambah kesainan gitu loh, tambah amal gitu. Tapi kalau kalau dipakai gitu, sedo meninggal, wajah alil mawata, rohatan lana min kulli syar. Jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari segala keburukan. Maksudnya,
nek saya dimatikan sekarang ya Allah, maka jadikan kematian saya itu menjadikan saya tidak tambah dosa gitu. Soalnya gini, kalau kita menginginkan kematian yang baik itu kan sudah nek iki tetap urip, lu ora tambah dosa iki, gen tambah dosa di masa ini saya iki gitu loh. Paham ya? Itu sekarang mati sih, ya tidak tambah dosa. Tapi kalau masih hidup, jangan terus kehidupan berikutnya tambah dosa, jangan. Tapi tambah kebaikan saja. Gitu loh. Nyuwun paling Allah ngoten. Gitu. Nyuwun ngoten niku. Dadi baca alil hayata ziyadatan li atau lana ya. Min khayri kulli khayri. Jadikanlah kehidupan saya itu tambahan kebaikan dan jadikan kematian saya itu berhenti dari berbuat buruk. Gitu. Karena kita mati sekarang, maka sesuatu itu jangan berbuat buruk. Karena mati sekarang pasti itu, tapi itu loh, maksudnya lebih buruk. Jadi minta supaya seperti itu tidak ada. Paham ya? Oke, ada lagi? Kita panggil dulu ya. Berikutnya hadis yang ke 18.43 atau hadis yang ke-34. Wa anhu dan harinya dari Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, paling disukainya tempat ya, bila di sini negara maksudnya lokasi tempat ila Allahi kepada Allah, tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Sini masjid ya, termasuk tempat yang disukai oleh Allah. Wa adzallu billah aswaqha, dan paling dibencinya tempat oleh Allah itu pasar-pasarnya. Pasar gitu. Jadi tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid, tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Wah, piye aku benjane pasar ya, Bu? Dongkol iki itu. Masalahnya bukan masalah itu tadi, misalnya gini, kalau kita datang ke pasar baik mau jual maupun mau beli, berlindunglah kepada Allah, maka berlindung karena di situ tempatnya ya, dibenci oleh Allah gitu. Dibencinya bukan karena orang berjual beli itu dosa, bukan, jual beli itu berkah, baik kok ini, tapi masalahnya di pasar itu banyak orang yang bohong, banyak orang yang berbuat curang ini gitu. Dan ini banyak hal ya, cara orang yang tidak iman ya teman-teman iman hari ini dodol ini orang yang mengampusi orang afdol dari ini ngomong ya kan dodol itu cara mengampusi oh dodol orang mengampusi jangan gitu loh, jangan tidak dulu itu namanya mutafif namanya al-mutafifi, orang-orang yang curang. Jadi kalau mengimbang untuk orang lain dilami nek sing tuku njaluk diangeti ngene lho ya mati wis tambahine tambahine iki ora tuku ning nek ngedoli dilami cara dulu ala zaman dulu dodolan nopo minyak ngene lho minyak kelentik sakniki saya tuku ngene lho minyak tak saya kira ngene lho itu ora nek apa literan itu juga gitu literan kalau untuk ngasih orang itu literannya di bagian ini sore di nomor di tutup atau mudah kan lewat nih zaman kau cuy kan waktu itu kan kan jadi orang-orang itu gitu di long video di anu ya saya waktu itu ibu saya jualan gitu ngajari saya masih kecil diajari untuk itu harus di kembali mudah terusok kembali harus kembali terus nanti nanti itu gitu angkat diangkat kan kamu ngetol gitu terus tadi ini nanti bilang mau kata-kata si ide gitu ya itu. Oh, sekarang juga begitu, orang jual begitu lah, itulah yang dibenci oleh Allah itu itunya. Betul ya, makanya kejadian aku benjolan pasar orang apa mau pasar niatnya yang benar sekarang. Nah benar ya, niat orang berjual beli itu tidak sekedar boleh duit, tapi lebih kepada menolong orang juga. Orang berjualan itu ya, dia emang anu satu yang jelas niatnya lillahi ta'ala, jelas ya lillahi ta'ala dulu sudah bismillah. Terus kita ngomong kok dodol, aku ki pengen nulung uang, uang butuh, uang butuh barang, uang aku dodol barang. Begitu lah ya. Jadi dua sesuatu yang dibutuhkan orang kan maksudnya tuh gitu. Jangan dodolan barang sing jangan ada dibutuh nih uang. Yang mau nunggu, nih kalau sing nanti ngetes untel nih, uang dodolan yang untel kan nih. Nah, jangan buat sih kan, nanti berarti saya kan mau bener pasar pasar itu.
Jadi modelnya ada yang menggondol. Itu saja ada yang menangkap di jual makan ini. Terus dia ada kayak majelis gitu. Terus gondolan. Gondolan ini gunting wasiat dari Raja Sulaiman. Wah itu gunting wasiat ini wah ini regane gunting siji regane 1000. 1000 barang men. Oh kurang barang gunting ini guntingnya sepuluh Raja Sulaiman dia diimpor langsung ke kono. Wah dihabisi gitu orang-orang ini terus misalnya ancane impor dari Raja Sulaiman ketika dari itu dari pembeli dari pak itu gunting 1000 murah kalau tak itu pun ya 100000 gitu. Ada orang pukul itu, ngomong sila itu, memprovokasi gitu loh, provokasi orang. Katanya nih, pojok sebelah sana loh, katanya juga. Kamu belum itu kalau kata saya, kamu udah gugur. Iku, kamu lagi. Saya mau kata saya, belum kata saya. Akhirnya karena ada tawar-menawar gitu, bukan ini, orang, oh, itu kan mau kusuk. Tapi kan udah minta kata saya, dia katanya nih, itu, mau telur itu sampai yang apa itu. Akhirnya, yang sing termakan oleh provokasi itu ya sudah tak tahu ini 500000 500000 ya tenang pak gue kan rumah tak mau dibuji ini gunting apa pak? Gunting itu Sulaiman gunting apa sih? Regane 5000 gue tuh bilang 500000 hah? Dia tak tahu saya itu namanya tipu menipu yang boleh dengan dosa itu loh ya itu contohnya dulu tadi itu termasuk ya dibenci oleh Allah. Nah, yang paling disukai masjid, tapi masjid yang juga digunakan untuk ibadah tentunya. Orang masjid di bumbu pasar nih, wow, kan ada juga kan ya. Neng masjid ini bukan jalan dabu nih loh, nih masjid juga nih bukan boleh. Nih badan jauh di nuku kan jaga masjid sih, nggak boleh kan? Tapi kan larang loh. Kalau kamu lihat ada orang jualan di masjid, doakan supaya tidak laku jualannya. Kamu ada mana? Pemilik ya itu berapa aja gitu gitu apa gitu kenapa masjid bukan tempat jual beli nanti kalau jual beli itu jalan masjid jalan apa masjid apa gitu lah ya kita ingat kepada Allah maka di sini masa jidul hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah kita nih mumpung kita ngasih ini kita mampurkan masjid kita masing-masing ini di porsi tamas ini ada berapa masjid masing-masing memampurkan masjidnya. Masjid itu makmurnya dengan amalan kota ya bukan semata-mata bangunan bukan malah bangunan itu tidak pasti penting yang penting amalannya amalan masjid itu mau apa ya sholat ibadah yo mikir yo taklim mengajar belajar mengajar gitu ya membantu orang juga itu amalannya begitu sehingga masjidnya jadi makmur-makmurnya oleh amalan kota bukan yang saya menjadi wapi-hapi saat ini kita kata, eh, dia menjadi alat ini wapi-wapi-wapi wapi-wapi aja bagus-bagus, bahkan berlembar-lembar di masjid gede-gedean jadi di padang yang gede-gedean di masjid Al-Aqsa Al-Aqsa, terus di karangan yang ada masjid Madania atau salah yang saya janji gitu terus di padang gede-gedean jauh-jauh dan ada masjid Al-Jabbar gitu. Al-Jabbar saya berasal dari Bandung dan gede-gede naik masjid Agung Jawa Tengah Semarang itu gede-gede tapi bukan bangunannya jadi yang penting tapi kemakmurannya makmur oleh jamaah itu dia yang datang situ. Nah yang seharusnya kita lakukan seperti itu mumpung kita ketemu masjid masjid ini ayo kita bicara nanti bicara ayo kemakmuran masjid ini dibahas gitu loh ya aku mudah-mudahan masjid ini kok anu tau kaya orang-orang yang belum berada dan sebabnya apa sampai kan ada yang lain ketemu gini saling berbuka kawan selain diskusi nah diskusi ini menurutmu kok bisa makmur kayak gini oh ini menurutmu cara ada gini kalau bisa ditiru kenapa tidak gitu ya itu cara memakmurkan masjid karena itu ahabul biladi ilallah paling disukainya apa tempat yang oleh Allah begitu. Walaupun begitu, saya sampaikan dulu ya, saya tidak salah paham. Walaupun begitu, kita itu tidak disuruhkan terus yang saya usah dulu, mumpun yang kecil buatan. Soalnya pas ketika lagi, ketika gitu. Nah, buatan itu malah baiknya kita itu banyak beraktivitas, artinya di luar.
entah ke pasar, entah ke sawah, entah ke kantor dan lain-lain, tapi tidak lupa tasbih. Nah, ini jenenge qalbuhu mu'allaqun bi masajid. Rajulun itu kan ya, hadis-hadis yang dawa itu ada tujuh golongan. Tujuh golongan yang dinaung-naungi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warujulun qalbuhu mu'allaqun bi masajid. Orang yang hatinya itu tergantung ke masjid. Orang hatinya tergantung ke masjid. Bukan dia di masjid terus, tidak. Dia di masjid terus, semua dia beraktivitas di tempat-tempat lain. Tapi hatinya tergantung ke masjid. Tergantung ke masjid karena itu tadi. Pengen balik ke masjid yang ini loh. Kapan, waktunya kapan ya? Waktunya sholat kapan ya? Gitu loh. Nunggu-nunggu waktu sholat. Nah kita kan biasanya malah kaget kan, wih bisa aja nih, yang udah bisa aja nih, dia tau ada gitu kan, lu rampung sih, ya gitu kan. Jadi kalau kita, lah ini enggak, malah nunggu-nunggu, kapan aja nih, kapan langsung sholat ya, gitu loh. Karena hatinya tergantung ke masjid itu, kalau yang di surat Niko, surat Nopo, An-Nur ya, itu betul usah betul. Surat An-Nur itu surat yang ke-24 ya. Nah, lihat saja ya, Bung. Waktunya tinggal sedikit ini. Mau tambah ke atas kan sih kurang waktu ini. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat ke-36 maksudnya ya. Kalau yang berat musaf silahkan dibuka. 37 ya. 37 itu kan yang 36 tentang rumah-rumah Allah. Ibu yudin adinallahu anturfa'a wa yudgara fihasmu yusabihulahu fiha bilubuturi wal asal. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan, diangkat namanya ya, dan disebut namanya, orang bertasbih di sana, tasbih memasukkan Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Terus di ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah ini orang-orang, beberapa orang yang latulihihim tidak melalaikan mereka. Apa yang tidak melalaikan? Tijaratun, perniagaan, dagangan, bisnis. Nah ini bisnis, perdagangan dan perniagaan. Tijaratun adalah bai'un dan jual-beli. Jadi itu tidak melalaikan dari apa? Dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa iqamis sholat, dan menegakkan sholat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Ini artinya orang itu bukan karena masjid terus, bukan. Justru dia beraktivitas di luar. Ya tadi jualan, jual beli, atau jadi buruh, atau jadi pegawai, jadi buruh, jadi apa saja yang kerjakan orang, atau apapun perusahaannya, halal dulu ya, banyak tukang, atau jadi pemborong, atau jadi apapun juga. Terus acaranya tadi, kegiatannya itu tidak melalaikan dari zikrullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Begitu. Itu orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini begitu mana? Itu yang akan memakmurkan masjid Allah itu di situ itu. Gitu ya. Jadi kembali ke sini, sekali lagi kaitannya ini bukan karena apa orang yang masuk pasar atau masjid suruh tidak, tapi dia akan condong berbuat begitu kalau dia tidak minta perlindungan kepada Allah. Jadi di pasar tadi gawayane atau hawane itu gawane gawa ngapusi ini wau. Jadi takoni ini semacam gue yu ngobu. Wah bawa nangsal itu pulang ada yang jadi di kantor. Padahal itu soleh kan ngapusi itu gue ngapusi. Barang kan ngapusi kamu kan. Nah itu gue ya. Tapi nabi dulu juga jualan. Nabi Muhammad kan juga jualan kan ya. Tapi kan gak pernah bohong. Itu kan orang ngapusi bawa barang ya Khadijah waktu itu menjadi istrinya ya, bawa barang dijual itu kan, jual itu biasa. Nah, justru karena itu malah orang-orang jadi tahu itu pedagangnya itu tuh pedagang yang baik, tidak pernah bawa begini kan, itu jadi begitu tuh ya, gitu caranya. Jadi kalau kita jualan, jualan yang baik. Kalau kita pasti juga jadilah pembeli yang baik. Ellen hadis yang tadi dan hadis Nabi berkata gini, Rami mawawu yawzulan samhan ibadah'am.
samhan ibastaro wa samhan iwa kodo wa samhan iwa tabo. Empat ayatnya. Semoga Allah menyayangi roh jumlah orang yang samhan iwa ba'a. Dia itu longgar ketika ba'a. Ba'a itu menjual kadodolan. Tapi juga samhan iwa staro, dia juga longgar lapang ketika dia membeli. Maksudku ya lapang longgar. Terus samhan iwa kodo, dia juga longgar ketika bayar utang. Kodo itu bayar utang. Terus wasamhan iwan tahu, dan dia juga longgar ketika nagih utang. Pribun itu nyata tak tadi. Jadi nanti pas berjalan longgar ketika berjalan pun betul. Contohnya nyata. Niki regane itu nih. Misalnya 10.000 nih, 10.000 pun. Jadi nanti pulangnya 10.000 tadi. Kan ulah lagi. Oh, boleh tadi lah untuk dalam. Pulang 10.000 dan 10.000. Berapa yang kita buang tuku itu? Gue boleh dua pun sana nih. Tenang, gue di sana mau pak. Nih kalau mau di sana mau tuh berapa nih? Iya pak, mau kita mau apa pak? Lah, berarti kalau pulang saya mau kita mau apa pak? Nah, itu contohnya itu. Nih gue jadi ngelonggar ketika menjual. Nah, kamu dibayar nih, kamu dibayar. Kalau betul ini longgar, eh mana? Oh, bukan gitu loh. Ini untuk kita sebagai penjual. Sebaliknya kalau kita pas beli, pas tukul niki regane niku Rp1.000. Nah, misalnya Rp1.500 lah, Rp1.500. Terus kita bayar Rp10.000, Rp10.000. Tapi yang dodol itu ambil jujur, tapi tenang, orang kok gaya-gaya randu ya kan? Randu ya. Wah, ini jadi jujur, ini kok bener-bener. Kok bener-bener apa? Nah, itu namanya Samhan Iwas Taro. Itu loh ya. Tapi untuk dirinya lo ya, jangan untuk orang lain lo. Jangan kalau kita beli, ayo pun ada dodol yang longgar lo. Ayo jangan gitu. Yang katanya aku awet sini. Gitu. Samhan iwa kodo itu, ini kimbe dari utang. Utangnya itu gini, bayarnya tanpa sisi Agustus. Ini tanda bukan kan ini. Sama lo kore. Ini dari itu bisa, bayar saya ini ngomong dong. Ntar gitu lo ya, itu namanya samhan iwa kodo. Rumah kita bayar, orang tua ya. Aku udah tahu utang bayarnya itu kan masih siap betul. Lagi jadi angkasa oleh korup juri, tak bayar saya kira. Ah, gitu loh. Longgar itu namanya kalau pas bayar utang. Itu kalau pas bayar utang. Itu kalau pas nake. Sekarang bagi ada yang ini. Samhan tidak tahu. Kudu niki nopo jatuh tempo ne tanggal selama juri kan mungkin lama ya. Lalu lah, jadi diparani. Belum sembari aja. Kau yang longgar itu apa? Tanggal sama itu nih, mas. Tanggal itu pas ketemu, besok naik kembali ya. Tanya apa pas ketemu? Tak bayar utang ya, guys. Untuk komisir tak bayar. Saat ini baru untuk komisir, aku rugi jadi. Ya so, ada si saya si jago sama kamu. Kalau itu jadi ini longgar ketika nagi. Nego lagi. Tapi ini untuk diri sendiri loh ya, jangan dibalik-balik. Dibalik-balik kan dirinya elek itu. Jangan ngomong kalau kita pas punya utang, jangan bilang pada yang utang kita, mungkin nagi utang saya longgar. Nah, udah jadi jauhkan pasukan kuare jadi tiba melinya orang tak ketok orang ini orang tak ketok tiba lagi jadi jadikan pas nombor lagi ya pas tuku sing longgar apa lo ya pas nake sing longgar gitu tapi kan pas ditake jangan sama ditake oh aku lebih tanggung sih biasa lebih itu lo ya gitu caranya oke baik sampai di sini sebelum saya akhiri barangkali masih ada pertanyaan kalau ada monggo. Yang betul betul ampun dia betul betul kalau ada saja. Nah, tidak ada. Kita akhiri dengan doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya.
فمتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.